to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Dapat panggilan timnas Filipina, Coach Marcelo puji salah satu pemainnya. Persik Kediri kembali harus kehilangan satu pemain lagi pada latihan rutin yang mereka lakoni. Seperti diketahui, sosok tersebut ialah bek kanan Persik Kediri, yakni Simen Limbo. Absennya sang pemain bukan karena faktor cedera, namun karena panggilan timnas Filipina untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari informasi yang telah dihimpun, pasca pertandingan melawan Persija Jakarta, Simen Limbo dikabarkan langsung terbang menuju Filipina. Setidaknya akan ada 2 pertandingan yang dia jalani, yaitu bertandang melawan timnas Irak, dan juga bermain di kandang dengan lawan yang sama, yakni tanggal 26 Maret mendatang. Dengan demikian, Simen setidaknya harus absen hingga tanggal 26 Maret mendatang, dan pasca kualifikasi, Simen harus segera terbang kembali ke kota Kediri. Maklum saja, pada tanggal 28 Maret mendatang, Persik akan bertanding melawan Persikabo di Stadion Brawijaya. Coach Marcelo pun mengaku senang dengan pemanggilan Simen ke timnas, karena itu artinya, Persik Kediri masih memiliki pemain yang berkualitas langganan timnas. Lebih lanjutnya, Marcelo Rospide juga mendoakan, agar Simen dapat bermain dengan maksimal, dan dapat kembali ke tim dengan keadaan selamat. Simen akan absen untuk beberapa saat, karena ia membela timnas Filipina. Semoga Simen dapat memberi kontribusi terbaiknya, pungkas Marcelo Rospide. Supporter berikan target, Persik Kediri wajib menangkan laga sisa. Ratusan supporter Persik Mania tampak memenuhi Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Minggu malam untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada tim kebanggaan mereka yang sedang berlatih. Seperti diketahui, kedatangan mereka bertujuan untuk memberikan semangat kepada tim Macan Putih agar mereka mampu memaksimalkan 5 pertandingan tersisa di kompetisi Liga 1 musim ini. Para supporter pun berharap agar Persik Kediri dapat menyapu bersih 5 laga tersisa untuk menjaga peluang mereka sebagai kontestan di babak Championship Series. Bagus Hutomo selaku ketua aliansi supporter Persik Kediri menjelaskan bahwa tujuan dari kedatangan ratusan supporter ke sesi latihan tersebut ialah sebagai upaya memberikan dukungan serta motivasi kepada pelatih dan pemain agar mereka mampu tampil maksimal di sisa pertandingan. Menurut Bagus, Persik Kediri memiliki peluang besar untuk masuk ke jajaran 4 tim Championship Series. Bahkan jika Persik Kediri bisa lebih serius lagi, peluang menjadi juara musim ini juga cukup besar. Oleh karena itu, pihak supporter meminta para pelatih dan pemain untuk lebih serius, serta maksimal dalam menyelesaikan pertandingan-pertandingan terakhir di kompetisi Liga 1. Sementara itu, sang kapten sekaligus bos Persik Kediri, yakni Arthur Irawan, yang mewakili seluruh pemain Macan Putih, mengungkapkan rasa senang atas sambutan baik, serta dukungan yang diberikan oleh para supporter. Arthur pun berjanji, bahwa bersama seluruh pemain dan jajaran pelatih, mereka akan lebih fokus dan lebih baik lagi, terutama dalam memenuhi target untuk bisa lolos ke fase Championship Series. Amazing, waiting for my day when I'm playing soul.